Nyari kalau tiap habis jam 5 keliling nyari lokasi masjid yang buka gitu untuk sholat idnya. Atas pertimbangan apa sih Pak, Bapak akhirnya melaksanakan sholat id? Sholat idnya kan setahun sekali Mbak, setahun sekali seumur hidup. Takutnya tahun depan kita nggak bisa sholat id kan repot juga gitu. Tapi kan sudah ada fatwa dari MUI ya Pak ya kan untuk diperbolehkan sholat id di masjid gitu kan. Bapak melihatnya seperti apa sih? Saya sih nanggepinnya sih nggak terlalu heboh mbak ya, biasa aja sih, namanya penyakit kan yang udah waktunya sakit ya sakit gitu aja, yang penting kita bisa jaga kesehatan aja gitu. Terus nanti selanjutnya habis ini apakah mau lanjut silaturahmi ke tempat saudara atau bagaimana Pak? Udah pasti mbak, tempat saudara gitu, open house dulu di rumah.